Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang pencaring channel akan online match dan juga tentunya teman-teman semua. Sekarang pencaring channel akan menggunakan full squad muslimin wal muslimah teman-teman semua untuk merayakan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Oke, disiarkan langsung dari stadion utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara FC Barcelona dan juga tentunya Al Hilal. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini pencaring channel online match teman-teman semua menggunakan full squad muslimin wal muslimah teman-teman semua. Di depannya ada Haji Benzema, Kiai Salah, dan juga tentunya di sebelah kiri ada Sadio Mane, Manis Manja, pesona primadona lah, keliwatan bolanya dong, ngeri. Dan juga tentunya teman-teman semua untuk gelandangnya pencaring channel menggunakan Paul Pogba, Pecelele, dan juga tentunya Gundogan. Kemudian di belakangnya itu ada duet termantul-mantul Koulibaly dan juga tentunya Upamecano teman-teman semua. Kemudian back sayapnya ada Salih Hamidik dan di sebelah kirinya ada Fernand Mendy, dan kipernya pencaring channel menggunakan Mendy dari Chelsea. Di sana ada Haji Benzema, ngeri teman-teman semua. Nampaknya teman-teman semua ini pemainnya mulai pada lepas bermainnya teman-teman semua, karena tentunya setelah match ini mereka akan nyate bareng. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua. Oh, nampaknya di sana Robert Lewandowski teman-teman semua. Oke, di sana Salih Hamidik kok ada di sebelah kiri, anjay, gue pasangkan dia jadi RB dong. Astagfirullahaladzim, gila. Di sana tuan muda Vinicius Junior, ngeri si Salih Hamidiknya out of position teman-teman semua. Lanjut saja, di sana ada Mendy teman-teman semua yang untungnya bisa menserebet-serebet ahoy bola dari lawan pencaring channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Frank Lemper, Manis Manja, pesona primadona diberikan kepada Vinicius Junior. Kembali di sana ada Vinicius Junior diberikan kepada Frank Lemper. Wow, di sana ada Mendy masih kena tiang. Alhamdulillah hirobil alamin teman-teman semua, nampaknya sekuat muslimin wal muslimat ini teman-teman semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dijaga kesucian gawangnya. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua. Wow, di sana Maldinski diberikan kepada Robert Lewandowski. Kembali ajay, gila si Salih Hamidik, ajay. Ini masalahnya Salih Hamidik, Pak. Gua, aduh, ini RB-nya gua paksain pakai Salih Hamidik teman-teman semua. Dan kemarin kan gua review teman-teman semua untuk Salih Hamidik di Football 2022 Mobile ini bagusnya jadi RMF aja, kalau jadi RB itu bapuk, anjay. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Haji Benzema berikan umpan, Manis Manja, pesona primadona. Di sana ada Paul Pogba. Pogba overana. Tatatatatatatar Terminator. Masya Allah. Pogba overana teman-teman semua. Akhirnya Haji Benzema teman-teman semua mampu membuat kedudukan menjadi 1-0. Ngeri. Memang teman-teman semua, Haji Benzema ini merupakan striker yang termantul-mantul. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Frank Lampard diserebet-serebet kembali oleh Salih Hamidik. Aduh, Salih Hamidik nggak bersih, anjay. Clearance-nya nggak bersih Salih Hamidik teman-teman semua. Tapi gue nggak bawa lagi cadangan RB teman-teman semua. Jadi mau nggak mau gue harus tetap menggunakan si Salih Hamidik. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Sadio Mane mencoba mencuri bola kembali. Di sana Paul Pogba diserebet-serebet kembali. Di sana Pirlo, Manis Manja, pesona primadona. Oh, diserebet-serebet kembali Upamecano. Di sana ada tuan muda Vinicius Junior, namun masih ada Mendy. Di astagfirullahaladzim, Salih Hamidik ngasihnya ke lawan, anjay. Gila. Ya ampun. Kenapa gua bawa RB Salih Hamidik? Coba gila. Lanjut saja, di sana Salih Hamidik berikan umpan, Manis Manja, pesona primadona kembali. Lanjut saja, di sana Salih Hamidik kembali diberikan kepada Kiai Salah. Satu bersama Salih Hamidik kembali. Oke, di sana Paul Pogba. Langsung saja Pogba overana. Di sana ada Haji Benzema. Satu kali lagi. Masih belum beruntung dong. Gila. Ini nampaknya teman-teman semua, kiper lawan open sharing channel ini pakai dukun juga teman-teman semua. Gila. Haji Benzema udah main to main kayak gitu teman-teman semua. Dua kali kesempatan masih gagal. Di sana Gundogan kita berikan passing namun berhasil dipotong kembali. Di sana Paul Pogba langsung kita berikan standing shoot. Masih bisa dihalangi teman-teman semua oleh center back lawan open sharing channel. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Gundogan sedang mencari kawan kembali. Teman-teman semua, kita berikan umpan lambung, Manis Manja, pesona primadona. Wah, umpannya ketinggian teman-teman semua. Lanjut saja, di sana Virgil van Dijk dipotong kembali Paul Pogba. Di sana Gundogan kita berikan kepada Haji Benzema. Aduh, gila. Masih bisa ditahan aja, kipernya siapa sih kok bisa kuat banget kayak gitu dong? Ampun. Dan juga tentunya teman-teman semua, di babak kedua ini open sharing channel belum akan melakukan pergantian pemain teman-teman semua, karena staminanya ternyata setelah open sharing channel cek masih bagus semua teman-teman semua. Di sana Haji Benzema berikan umpan, Manis Manja, pesona primadona. Di sana ada Sadio Mane. Ya ampun, masih bisa diserebet-serebet oleh kipernya. Ini kipernya siapa sih, kuat banget anjay, dia udah saving berapa kali loh. Gila. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Johan Cruyff, Manis Manja, pesona primadona. Aduh, si Mendy-nya kemana ini? Di sana Johan Cruyff mencoba berikan, wow, gila, offset gak? Anjay, gak offset, gila, lelelelele, selebrasi nih, yang
kayak gini nih, harus diberi paham berani-beraninya. Anda selebrasi ya, oke, ngeri-geri. Wow, lama sekali selebrasi Anda, ngeri-geri-geri. Oke, siap-siap ya, sekarang kita akan mode on fire. Teman-teman semua lanjut saja di sana, pecel lele diberikan kepada Gundogan. Kita berikan umpan manisnya jam pesona prima dona loh, kepada Sadiun Mane ya teman-teman semua. Namun terlalu nyamping si Sadiun Manenya teman-teman semua, sehingga open sharing channel enggak nemu pola hafalan teman-teman semua. Karena tentunya kan ketika kita menggunakan pola hafalan teman-teman semua, bolanya itu kadang-kadang harus berada pada posisi yang kita inginkan. Nah tadi si Manenya kesampingan teman-teman semua, jadi open sharing channel enggak bisa mengeluarkan pola hafalan dari formasi 4-3-3. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Paul Pogba berikan umpan manis majam pesona prima dona. Di sana Wajib Benzema berikan umpan terobos manis majam pesona prima dona. Di sana Gundogan kembali diberikan kepada Sadiun Mane, diserebet-serebet kembali oleh Virgil van Dijk teman-teman semua. Masih bisa didapatkan kembali teman-teman semua oleh Traveler. Oke, lanjut saja di sana John Grip manis majam pesona prima dona. Di sana Paul Pogba diberikan kepada Kiai Salah. Di sana Kiai Salah dipotong kembali oleh Maldinski, didapatkan kembali. Aduh Pak Kiai Salahnya kena kolong. Di sana ada Wajib Benzema, langsung kita tata. Ya ampun Wajib Benzema dikepung anjay, susah teman-teman semua. Kepencet anjay, gila. Oh untung kayak gitu anjay. Gini nih teman-teman semua, suka kadang-kadang kepencet anjay. Dan tentunya teman-teman semua, sekarang pencarian channel memasukkan Eden Hazard teman-teman semua untuk menggantikan Wajib Benzema karena staminanya udah jelek banget. Di sana Gundogan, kita berikan umpan manis panjang besar prima dona. Di sana Eden Hazard, Terminator. Sentuhan pertama, sundulan pertama dari Eden Hazard teman-teman semua, yang tentunya membuat kedudukan menjadi 2-1. Lo gue lupa anjay, belum ngasih selebrasi teman-teman semua kepada lawan gue. Soalnya tadi gue pengen ngebalas banget selebrasi yang dia lakukan teman-teman semua, tapi gak apa-apa. Sekarang kita akan mencoba mencetak satu gol lagi teman-teman semua untuk melakukan balasan selebrasi kepada lawan Open Sharing Channel. Oke, di sana Gundogan kita berikan kepada Eden Hazard. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel sudah menggunakan strategi false nine ya, karena tentunya Open Sharing Channel menggunakan CF murninya itu Hazard teman-teman semua, diposisikan sebagai second striker termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel juga sudah memasukkan GS teman-teman semua, karena tentunya di sini juga Open Sharing Channel menggunakan full squad Muslimin wal Musliman. Di sana ada Gundogan manis manja pesona prima dona, diberikan kepada Eden Hazard, dipotong kembali, sudah terbaca oleh Virgil van Dijk teman-teman semua, dipotong kembali oleh Pecel Lele. Lanjut kita berikan umpan manis manja pesona prima dona. Di sana ada Pak Kiai Salah, Terminator, barokah. Tendangan dari Pak Kiai Salah termantul-mantul teman-teman semua. Kita balas selebrasinya teman-teman semua, selebrasi adu pantat. Lanjut saja teman-teman semua, akhirnya Open Sharing Channel cukup puas teman-teman semua, karena tentunya bisa membalas selebrasi dari lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya ini skuadnya full barokah banget teman-teman semua, karena full skuad Muslimin wal Muslimat di hari Idul Adha ini. Alhamdulillah hirobil alamin. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Dembele berikan umpan manis manjang pesona primadona kembali. Anjay, si Gundogan mainnya bagus banget teman-teman semua. Memang gaya permainan dia penyerang lubang teman-teman semua, jadi enak banget sih teman-teman semua. Di sana ada Pecel Lele melakukan skema tipuan teman-teman semua, namun masih bisa didapatkan kembali Gundogan. Kita berikan umpan, ya ampun, dipotong kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja di sana Eden Hazard manis manjang pesona primadona, dipotong kembali oleh Frank Lampard. Lanjut saja teman-teman semua, di sana John Cribb diserebet-serebet. Aduh, bisa lepas kayak gitu. Di sana ada Mendy manis manjang pesona primadona, diberikan kepada Gundogan kembali. Di sana ada Pecel Lele, berikan kepada Gundogan kembali. Di sana Eden Hazard gitak sedikit, diberikan umpan terobos. Aduh, terbantah teman-teman semua oleh Maldini. Dan tentunya Open Sharing Channel mengucapkan selamat hari raya Idul Adha buat kalian yang merayakannya. Waktunya nyete-nyete bos. Dan buat kamu yang belum bisa berkurban di tahun ini, jangan bersedih. Kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkurban dengan yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.